dari WIBE Waktu Indonesia. Bercanda. Ini tadi di TTS, tim A, Bedu dan Aiko berhasil memimpin 300 poin di atasnya. Wow. Luar biasa ya, tapi gak apa-apa. Ini tim B masih punya tadi kesempatan apa? Nih. Tadi ngomongin di atasnya. Maksudnya skornya. Oh, skornya. Yang di atasnya itu apa? Keangkuhan Anda. Karena kita akan mengetes tim, apakah tim B bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kata misteri. Ini dia, kata misteri yang pertama. Acak? Kita acak. Ya, untuk rebutan betul. Semuanya ini ya. Pertanyaannya... Nama makanan yang bisa dibuat dari rumput laut. Anda saya pasti paham ini. Makanan ayo, yang ini... bisa dibuat ya, dari... tim A. Ayo, silakan. Dan Bedu. Agar. Agar. Apakah agar? A-G-A-R. Ada. Serius banget lagi jawabnya. Iya, kan? Ada. Agar. Agar ada. Apakah nama makanan yang bisa dibuat dari rumput laut? Agar. Bukan. Oh. Tim B bisa merebut. Tim B ini chef juga nih. Jadi pasti bisa menjawab kita nih. Kita ajak. Nama makanan yang bisa dibuat dari rumput laut. Tiga. Silakan, Niki. Waktunya terbatas. Tiga. Puas. Dua. Puas. Satu. Puas. 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 P-U-A-S. Apakah ada? Ya, ada di sana. Puas. Apakah ini jawaban yang benar? Bukan. Salah. Kita langsung buka aja jawabannya. Baik. Nama makanan yang bisa dibuat dari rumput laut. Jawabannya adalah... putu. Putu dari rumput laut. Putu bukan dari... putu dari... apa? Ada tepung, ada tepung, gula merahnya. Nah, iya, kalau Anda masak putu memang banyak apa aja tuh? Beras. Tepung ya tepung. Kan. Tuh. Beras terus. Kelapa. Gula merah. Kelapa. Kelapa. Gula merah. Kelapa. Nah ini kan yang bisa, makanan yang bisa dibuat dari rumput laut. Rumput laut ada huruf R-U-M-P-U-T-L-A-U-T. Makanan yang bisa dibuat dari rumput laut, putu. Putu itu kan ada. Makanan. Rumput laut S gak ada, G gak ada, A gak ada. Dari rumput laut yang bisa dijadikan makanan, cuman ada putu doang makanan yang bisa jadi rumput laut. Tapi emang dibilang dari MPU, hurufnya, MPU. Kan dibilang dari rumput laut, ya. Bukan dari hurufnya. Ya. Bapak ketika mengatakan dari rumput laut berarti itu menunjukkan kalau itu adalah bahan bakunya. Iya. Siapa bilang? Isman Santoso tuh. Isman Santoso cuma nulis. Jadi perhatikan. Jadi dari rumput laut. Siapa yang mau memperhatikan hal sebodoh itu? Mungkin kalian pulang teliti ya, dalam mendengar soalnya. Memang kalau kalah itu sensitif. Pak, kita ya. Jawabnya berdua pakai jas loh, Pak. Ya terus? Harusnya pertanyaannya bisa lebih... Oke, Pak. Masalah kan bisa dilepas jas ya. Ini kita repot-repot pakai jas pertanyaannya... tidak karu-karuan. Oke, pertanyaan mungkin berikutnya. Mungkin kalian kurang detail dalam mendengar pakaian pertanyaan. Pakaian tidak mewakili wawasan. Iya, wawasan itu adalah sepatu disiram jadi mengkilat. Sungguh sebuah wawasan. Oke, kita akan coba konsentrasi di pertanyaan yang kedua. Silakan. Baik, ya. Untuk rebutan. Kata misteri yang kedua. Diacak dulu. Ya, ayam. Ayam adalah hewan yang punya... ayam. Ayam adalah hewan yang punya... oke, oke. Silakan. Ayam. Ayam adalah hewan yang punya. Masa nggak tahu ayam? Tahu. Tiga. Yang punya tahu. Kita lempar ke tim B kalau bisa menjawab. Yang punya tahu. Yang punya tahu. Tiga. Pak. Dua. Yang punya. Ayam tahu. Adalah hewan yang punya tahu. Tahu. T-A-U. Apakah ada? Padahal tahu. Mau tahu. T-A-U apa T-H-U? Tahu. Bahasa Indonesianya tahu itu artinya mengetahui maksudnya. Tahu ya. T-A-H-U. Tahu ada di sana. Apakah itu jawaban yang benar? Ayam adalah hewan yang punya tahu. Memang dia apa jualan tahu bulat? Ayam yang punya tahu, kalau nggak punya, ini ayam siapa? Oke, kita mau jawab. Kita ajak. Hewan, ayam adalah hewan yang punya? Jawab. Pak RT. Punya Pak RT. Pak RT. Pak? Kita lihat, Pak RT. P-A-K-R-T, ada di sana. Apakah itu jawabannya? Konfeti. Ayam adalah hewan yang punya. Salah. Tidak usah PHP. Dalam otaknya udah siap tuh. Niat untuk ngembang-ngembangin ke Bedu tuh. Buat tahu. Udah mau cari cara buat sombong. Enggak, tadi kreatifnya ada bilang siapin konfeti, siapin konfeti. Kita udah senang. Tidak semua RT punya ayam.
Ya, tapi pasti kan Pak RT punya stempel, nggak semua RT punya ayam. Pak RT punya ayam. Jadi yang kita lihat sekarang jawabannya, ayam adalah hewan yang punya... Nama, bodoh amat. Setelah yang satu ini. Darah tinggi bukan karena banyak makan garam, bukan karena makan yang gurih-gurih. Kenapa? Tapi karena nilainya nol.